manis lah kita sebenarnya. Saya tengok game malam ni kita main dengan bagus, kita main baik. Semua player bagi dia pada 100%. Cuma dia 6 dia punya style main, dia duduk kat kawasan dia orang, dia potensi. Dia dapat 2 peluang, 2 gol. So mungkin lepas ni kita, saya harap lah, saya harap saya nak jumpa balik Vietnam di final. Saya tak berhati dengan dia. Bila kita jumpa, kita target game baik kita menang dengan collect 3 poin dengan Myanmar. Di semi final kita jumpa siapa. And then final, insyaAllah kita jumpa Vietnam balik. So kita tahu ada orang punya style main. So kita lebih berhati-hati lah. Untuk last game, sejauh mana kau fikir? Dengan Myanmar. InsyaAllah saya rasa menang, kita akan menang dengan Myanmar. Dengan cara player kita main hari ini berbeza dengan dua game yang lepas. Lebih baik kita main malam, cuma kita kalah malam. Dengan prestasi sekarang kita rasa dengan Myanmar, kalau kita continue kita main macam ni, insyaAllah kita pada kita pun. Saya menunjukkan kejaringan, mungkin ada rasa kecewa ke sebab menyusah momentum. Saya kecewa untuk diri saya lah, tapi saya berhati dengan rakan-rakan yang lain bagi 100%. Saya berhati juga kita punya tim ini control game. Saya pun tak sangka kita dapat control game dengan Vietnam. Possession to possession. Cuma dia orang dapat 2 peluang. So, depan ni kita jumpa Vietnam, insyaAllah kita lebih berhati-hati yang lepas malam. Bagi saya tengok musim pertama. Cuma hari ni kita lebih confident dengan bola. Kita comfortable dengan bola. Semua player comfortable dengan bola. Saya harap dengan Myanmar nanti dapat maintain form macam ni. Kan kita cari gol, insyaAllah. Okay. Yo, tadi nampak apa defense dia merantai pergerakan Ayura daripada mula sampai habis. Macam mana tu? Defense dia banyak psycho. Banyak psycho saja, banyak kacau saja. So saya mental kena kuat. Itu saya cakap, saya tak puas hati orang. Kalau boleh saya nak jumpa final dengan dia orang. Saya akan fight habis-habisan lah kalau jumpa dia orang.